tahu di kalangan korang yang tengah tengok video ni, mesti korang dah pernah dengar nama projector Lumos. Lagi-lagi Lumos Aurora projector ni. And aku selalu nampak iklan dia dekat Facebook lah kan. Facebook paling banyak keluar iklan Lumos ni. Banyak orang bagi review bagus-bagus. Aku macam terfikir lah, bagus sangat ke Lumos Aurora ni? Aku ada tengok lah video Zaf Vlog kat YouTube dia review Lumos ni. Lepas tu dia main dengan PS5. Lepas tu ada video daripada blogger Bobcat ke apa nama tu pun dia ada buat video review juga. Aku macam interested lah kan nak review. So aku macam okay, tak salah untuk aku try order. So apa yang korang akan dapat kalau beli Lumos Aura Projector, remote, user manual, AV cable, HDMI cable, power cable. Okay, kita tengok pada projector. Depan dia ada camera lens and depan ni IR window. Projector ni ada built-in speaker dekat bahagian depan ni. Kalau kau nampak warna kelabu ni, ini speaker dia. And sama juga dekat belakang dia. Aku macam wow, depan belakang ada speaker kan. Wow, gila kan. Dekat belah kanan pula kalau korang nampak ada 2 HDMI port dan 1 SD card slot. Belakang ada 1 LAN port, 1 VGA port, 2 USB port, IR window, AV in and out dan power input. Kat atas pula ada tempat untuk korang adjust focus dan bawah sini ada beberapa keystone. Itu macam dia punya batu-batu menu lah untuk control. Remote dia kalau korang sekali pandang korang dah kenal dah semua function dia. Kalau enggak faham, bacalah user manual dia. Memang straightforward info dia. Dekat bawah pula, well, ada satu adjustable leg. Rasanya semua projector ada benda ni. Operation system dia pakai Android, so aku rasa untuk first timer takkan jadi masalah untuk kenal semua function dalam Lumos Aurora projector. Kalau Zaf Vlog test projector ni dengan PS5, aku rasa macam apa barang PS5 millennials, gila. Come on lah, kalau aku akan try dengan PlayStation Classic sebab aku minat game-game yang nostalgic lah. So PS5 ni kita letak tepi lah. Round 1. Fight! That's not impressive. My ass is in fuego! Aku boleh cakap kualiti audio dia sangat memuaskan and aku tak expect Lumos Aurora projector dapat kasi audio macam ni. By the way, untuk projector aku dapat ni yang Lumos Aurora ni, dia ada dua pre-installed app iaitu YouTube dengan Netflix. Sebab aku ambil yang bundle smart punya. So korang boleh chill dengan family untuk tengok movie dengan member korang. Aku ada check yang Lumos Aurora boleh project sampai 300 inci kalau jarak dia 30 kaki dari skrin putih.
dekat dalam bilik ni terlalu kecil untuk aku projek 300 inci punya wide tentu lah, macam korang punya skrin lah kan. Tapi aku rasa kalau aku ada bilik yang besar lagi, bolehlah aku projek atau sama ada dapat 60 kaki pula, 60 inci ke 50 inci ke, kalau dah sampai 300 inci kira besar juga tu. Kalau nak main game PS1 pun not bad juga. Korang boleh connect pada phone korang secara wireless dengan menggunakan apps AirScreen. Kalau ada presentation ke, kalau kau nak tunjuk dekat lecturer korang ke, macam contohlah kalau korang tak ada laptop lah kan, korang nak pakai phone. And ataupun dekat dalam meeting korang nak present pakai phone, macam tak professional pula present dalam phone ni, tapi boleh je, tak salah. Okay, kalau korang nak beli projector ni, korang ada 4 pilihan tau. Satu yang regular punya, yang biasa saja, macam ni saja. And kedua, dia dah ada pre-install 2 app, iaitu YouTube dengan Netflix. Ketiga, bundle. Bundle ni pula dia ada 2 bundle, iaitu bundle regular dengan bundle smart, sama juga nama dia tapi dia dikira bundle lah. Dia sekali dengan stand and tak ada stand, and nak sama ada dia ada install app atau tak lah. Stand dia not bad juga berbanding korang letak atas meja nak adjust semua bagai. Bagi aku, dia mungkin berbaloi setengah orang yang tengah cari macam nak beli TV tapi tak ada bajet lah nak beli TV 60 inci ke 70 inci ke kan. Lepas tu tak cukup bajet lah. TV sekarang bukannya murah tau, TV LED. Lagi-lagi TV AMOLED lah ada kan? Oh bukan AMOLED. OLED kan AMOLED? Aku tak tahulah pasal TV ni. Tapi memang kata agak pricey lah TV zaman sekarang ni. So dengan adanya Lumos Auro Projector ni, korang boleh pancar sampai 300 inci. Come on lah guys, main game bolehlah PS5 ke, PlayStation Classic ke, Nintendo Switch ke. Korang nak tengok Netflix movie, dia dah ada pre-install ataupun korang boleh install sendiri dekat dalam dia punya apa, dalam sistem Android dia ni lah. Kalau korang bangsa kayangan memang tak jadi masalah lah, tapi macam kalau aku ni sebagai rakyat marhin, aku rasa aku mungkin beli yang Lumos Auro Projector sebab aku dah beli lah pun kan. Apa salahnya kan, boleh aku tengok Netflix and boleh aku main PlayStation Classic, Nintendo Switch. PS5 aku tak nak beli sebab harga dia macam harga Yahud. So apa pendapat korang tentang projector Lumos Auro ni? Sila tinggalkan pendapat korang dekat bahagian komen. Like kalau korang nak lagi subscribe. Sekarang dah jumpa pada video akan datang. Nama aku Ennaf. Bye bye.